pagi ini mau gangguin sampean. Mau ngajarin sampean ketahanan pangan. Nah. Dan bagaimana menyehatkan rakyat sampean. Gitu loh. Oke, ya, ya. Nih, ini apa nih? Ini tutut nih, Pak. Nah. Itu kelereng. Bukan. Pak, ini tutut ini loh. Tutut. Orang biasanya ngolah di masa oseng-oseng ya, aja. Tetapi saya menemukan resep baru. Nah, jadi apa itu? Saya jadikan topping pizza. Pada cerita itu sebenarnya ini ide Bu Susi, ini ide inspiratif. Betul. Jadi Bu Susi, kemarin kami biasanya kan orang ngasih telur gitu ya. Saya ganti, coba isinya dipakai ikan. Jadi ikan nelayan, iya ikan nelayan kemarin yang nggak laku itu udah tangkapannya kecil, harganya kok murah, ada apa ini? Anggaran itu dipakai untuk beli ikan-ikan nelayan. Iya betul. Setuju. Gizinya lebih banyak gitu loh. Jadi gizi yang biasanya dari ayam, yang biasanya dari telur, kita kasih ikan. Jadi saya borong ikannya nelayan, terus kemudian kita bagikan kepada mereka. Satu kilo daging sapi bisa dapat 4 kilo sampai 5 kilo ikan. Betul. Kalau Anda nggak mau makan ikan, Anda tahu di belakang ada Bu Susi. Ikan? Iya. Gelemangan nih, Wak. Tenggelamkan. Gitu, nah, kan. Gitu. Jadi nggak usah belit-belit. Makan ikan apa? Tenggelamkan kamu. Itu udah pesennya lah belum nyampe. Pakai bahasa pengembangan, pemberdayaan. Oh, poki doyo-doyo. Gak ngerti aku. Enhancement. Empowerment. Capacity building, building ini apa? Gedung apa? Nah, gitu. Aduh. Ya, ini bentar lagi mateng. Ini udah aku kasih tututnya. Nih loh, Pak. Dagingnya nih loh, Pak. Nggak kelihatan udah mateng. Ini sudah. Ini mau saya panggang gitu. Bu, itu dibumbuin apa, Bu Susi? Bumbunya ini, kalau aku sih karena senang pedas, aku kasih cabai rawit. Bumbunya kan ya cuma garam saja sama bawang putih tabur, atau kalau suka bawang putih slice juga boleh. Tartar Bu Susi. Itu udah mateng. Masakannya udah mateng nih loh. Wow. Oke, itu kayak pizza ya? Jadi kayak pizza ya? Ini rasanya, Ki, lo mau coba? Ya, kasihan Pak Ganjar nggak bisa. Nih, Pak. Aduh. Nyami. Tak kirim. Tapi nanti pulangnya kurir dibawain ikan manyung. Oh, ya. Kita tuker-tukeran. Nanti kirim ya. Gak berani ya. Gak kirim, takut ditenggelamin. Pak, ini sumpah saya nggak bohong, enak banget. Pesen yang itu, pesen yang segede itu ya. Oke, beres. Makanan sehat, enak, murah, bergizi tinggi. Iya, betul. Mantap.